ya. Dadah, Pop. Dah. Waduh, aing mah. Bukan hanya gosip. Tapi kenyataan. Selebritis begini. Tapi tidak semua kan? Aduh, ampun cing, aing ah. Tapi saya tempat tidurnya saya tidurin sekarang semua. Heeh. Aduh. Loh, loh. Jadi pembantu rumah tangga. Waduh, gaji gede. Hah, iya dong, gaji gede. Fasilitas, wah. Pokoknya memuaskan. Aduh. Tapi sayangnya, euy. Hah? Kan majikan gua kan aktor. Aktor? Ah, istrinya artis. Oh, pasangan selebritis kan? Pasangan selebritis, tapi waduh, rumah tangganya kagak harmonis. Kagak harmonis gimana? Iya, tiada hari tanpa bertengkar. Oh, iya. Ya bagus kalau gitu, aku. Bagus, goblok lu. Aduh, sayangnya nanti kalau sampai saling bunuh kan saya gaji. Tidak ada nanti. Polos kan? Oh, kalau aja dikasih tahu sama Akang. Eh? Jangan sampai bertengkar dulu. Majikan bisa dipepatahan ku dewe kalah ngamuk. Aduh. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Ya. Doain film saya yang ini meledak. Ya. Amin, mudah-mudahan, Pak Kirun. Meledaknya melebihi bom di Bali. Begitu film saya ini nanti beredar dengan sukses, ya. Kamu pilih tak belikan rumah atau celana? Alhamdulillah, celana. Pilih satu daripada dua, ya. Celana atau rumah? Kalau rumah gimana? Kalau kamu tak belikan rumah tanpa pakai celana? Kalau celana? Nggak punya rumah? Waduh, tidak ada meningnya nih. Ini syuting yang terakhir, tahu judulnya filmnya? Apa sih? Koboi kejebur kobokan. Koboi kejebur kobokan. Syuting. Aduh. Artis, aktor, tahu syuting? Apa sih syuting? Soto campur kepiting. Filmnya hebat, Pak. Kirain syuting itu jual kamera. Syuting jual kamera kok. Iya. Nanti kamu ikut, ini ada film terbaru Cepot mau saya libatkan. Iya, mau apa saya? Mau. Mau. Saya libatkan jadi bintang. Bintang apa? Ya bintang film. Misal masaknya bintang Kejora. Mau ikut? Mau ikut Pak saya sekali-kali lah. Flora dan fauna. Filmnya. Jadi ular. Saya jadi ular? Jadi ular. Wah. Yang penting bukan ularnya, ekornya. Tapi jadi ular? Ya. Memakan majikan. Betul? Majikan masak ya. Ular. Aduh. Gimana? Ada apa? Kamu mengeluh apa? Ikut saya mengeluh apa? Gaji kurang besar? Ikut aktor, ikut terkenal. Kalau gaji saya cukup, Pak. Kalau gaji cukup, saya senang di sini. Wah, fasilitasnya bagus sekali. Tapi... Menyayangkan. Menyayangkan. Menyayangkan apa? Kamu tak kasih uang, nggak pernah kamu belikan baju. Bajumu tetap itu aja, sarungmu tetap itu aja. Yang terima uangnya sini, yang makan yang di bawah. Weh! Itu rahasia. Ya, rahasia. Kamu ngomong apa? Kurang apa aku jadi jurah kamu? Jadi bosmu. Saya kagak mau mendengar kalau Bapak tiap hari bertengkar apa sama bertengkar istri Bapak. Hobi. Iya. Hobi? Hobi. Kalau tidak bertengkar itu gimana akibatnya? Badanku kaku semua. Oh. Aku rumah tangga sama nyonya. Sama ya. Jurakanmu itu memang seninya harus bertengkar.
Oh, jadi tidak konsentrasi. Waktu itu tidak... bertengkar, pagi bertengkar, sore hamil, kurang apa? Lagi ngomongin ya? Pantesan dari tadi gigi saya senut-senut. Gigi saya senut-senut. Ngomongin gigi saya senut-senut. Go. Anggap pembantumu kalau nyuruh aku, ayo, papa harus duduk. Ayo, enggak boleh gerak. Ayo, diem aja. Orang kok disuruh-suruh. Gerak boleh, duduk boleh. Ya udahlah, terserah. Sekarang maunya apa? Udah pusing tau, ribut terus sama kamu. Pusing-pusing kamu, jadwalmu syuting tuh dikurangi. Aku ini perhatiin, aku kan suamimu. Kapan kamu hamil kalau begini terus? Coba lagi. Udah. Pokoknya saya mau pergi. Pergi kemana? Syuting. Aku minta jadwal syutingmu. Jangan mentang-mentang kamu jadi artis terkenal. Semua sinetron kamu ambil. Kenapa ada orang nawarin ya? Kamu ambil. Kok sirik? Jadwal segitu padat. Abis kamu mau jadi aktor mainnya wayang orang aja. Udah, saya mau pergi. Aktor wayang orang. Malah pergi. Pintunya sini. Tetap lewat belakang. Pintunya sini. Oh, kok salah ya? Tadi gimana? Pintunya situ. Habis gak dikasih tahu Mas Rudi. Pulang jam berapa? Pulang. Ya biasalah jam 3 subuh yuk. Assalamualaikum. Jam 3 subuh. Gimana nih? Tapi Pot. Ya. Nyonyahmu pergi aja gak apa-apa. Aduh. Dia pergi kan pulang gak apa-apa. Ya. Ini ngapain sih blang-blang. Orangnya enggak apa-apa. Yang jelas aku hari ini ada janji. Ada janji? Ada deh. Aduh, aktor. Pak Kirun, saya takut ditanyain sama ibu nanti gimana. Ya nanti jangan bilang. Pemain pendatang baru. Oh, ada pemain? Legal, enggak ilegal. Wow. Pendatang legal, tidak ilegal. Cantik melebihi dari ibumu. Pacar bos. Kira-kira sayang kepada saya nantinya. Heh? Itu yang baru kira-kira. Manyong lu. Waalaikumsalam. Wah, gila. Istri mana istri Mas? Hah? Istri mana? Istri sudah tak jual. Jangan nanya sono sini. Halo. Kenalin pembantu. Kenalin, Bu. Ya. Saya pembantu di sini. Ya, giginya mancung. Kalau gigi ke dalam copet, kalau gigi mancung cepot. Gimana, Yang? Aduh, silakan. Saya mau ngasih saya perang. Mas. Aduh, aku kalau dipergang cewek begini nih mana tahan. Mas, kok rambutnya enggak nunggu-nunggu sih, Mas? Gila ini. Cewek megangi kepala. Mas, ayo dong kasih saya peran dong. Masa dari kemarin saya dikasih peran jadi pembantu. Ini nanti film yang akan datang kamu peran utama. Jadi apa? Film yang akan datang kamu peran utama. Ya jadi apa? Kisah cinta dari SMU Budaya. SMU Budaya ya, saya jadi apa di sepertinya? Sekarang kan pernikahan dini. Terus cinta di SMU, ini SMU harus dikasih budaya. Budaya apa? Budaya tidak punya malu. Kamu ngatain saya punya budaya tidak malu gitu ya? Cepot kemana, Pot? Cepot. Udah jangan jauh-jauh di sini aja gitu. Enggak, cepot kemana, Pot? Cepot. Aduh, ada apa? Tidur, Pak. Yang jelas, hari ini kamu tak antar ke lokasi. Yaudah, yuk cepetan yuk. Hah? Yuk, cepet. Bawa mobil enggak? Bawa. Wah, aku udah beli mobil 2. Oh, saya enggak mau. Oh, enggak ada mesinnya. Yaudah. Pak, tunggu ya, rumah ya. Ya. Kalau nyonya tanya, bapak lagi syuting 50 hari. Saya mau pegang dulu. Gak pulang, ya. Dadah, Pak. Dah. Aduh, aing mah. Bukan hanya gosip, tapi kenyataan. Selebritis begini, tapi tidak semua kan? Aduh, ampun cing, aing ah. Tapi saya tempat tidurnya saya tidurin sekarang semua. Aduh. Loh. Ah, Makel. Ya, Pak. Ini sudah kamu siapkan semuanya untuk syuting? Sudah. Ini adalah tempat bersejarah. Wah. Peninggalan seni. Sebelum orang lain membongkar, kita pakai dulu buat syuting.
Kata ini semuanya mengandung seni. Apalagi di pojok, banyak air seni. Semalam habis. Hah? Semalam sih ke situ. Oh, kamu buang di situ? Heeh. Pantes banyak rang-rang.